Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa kami, Pi. Kami ikhlas, Pi. Sebelumnya, di Cinta Fitri. Tapi, Rel, kamu anak papi. Darah daging papi, Rel. Papi bilang sama anak kesayangan papi itu untuk mengembalikan nyawa suami saya. Bisa nggak dia? Atau bilang sama Fitri untuk hidup sendirian tanpa seorang suami? Dengan begitu mungkin dia tahu gimana perasaan saya, Pi. Kamu itu cuman perempuan semalamnya suami aku. Ya Allah, Miska, coba kamu lihat perut kamu, Miss. Aku udah enak kita, Rel. Dia sangat membutuhkan sosok orang tua yang tegar dan sabar. Halo? Mama, tadi Mama udah bisa nelfon Papa belum? Tadi sih pas aku telepon Papa, nggak bisa-bisa. Maaf ya sayang. Mama juga lagi usaha nelfon Papa, tapi belum bisa. Jadi Papa hilang dong? Yuga sayang. Yuga, tenang ya Yuga. Mama sekarang juga lagi usaha nyari Papa. Jadi sekarang Yuga tenang dulu ya. Yuga mau balik ke rumah yang Iman. Yuga gak mau tinggal sama Mama Salsa. Yuga mau ketemu sama Om Aldo dan Eyang. Yuga jangan Yuga, Mama sayang banget sama Yuga. Yuga jangan tinggalin Mama ya. Pokoknya Yuga mau ke rumah Eyang. Yuga jangan Yuga. Sekarang kan Eyang Iman juga lagi stres mikirin adik Vinza yang lagi sakit. Jadi jangan ganggu mereka dulu ya sayang. Yuga. Mami kok selalu kepikiran sama Farel sama Fitri ya, Mi? Mami telepon aja mereka. Sebenarnya papi juga khawatir. Mau telepon siapa, Mi? Enggak kok, Mai. Mami mau telepon Hadi. Mau tanya kondisinya Kayla. Kirain mau telepon Farel. Ya Allah, Pi. Gimana sih, Pi, ini, Pi? Kenapa kita jadi kucing-kucingan kayak gini? Padahal yang kita perhatikan anak dan menantu kita sendiri. Mi, sabar. Sabar.
kondisinya sekarang ini belum reda. Maya masih emosi dan dia belum bisa sepenuhnya memaafkan adik kandungnya dengan sepenuh hati. Kalau kita nggak jaga perasaannya, kita bisa ribut setiap hari. Jadi, ya udah, kita ngalah dulu. Ya, tapi yakin kok, lama-lama juga dia bisa menerima kekhilafan adik kandungnya itu. Wah, gawat nih. Masa kita jadi anak buah seorang pembunuh sih? Apa gue bilang? Akhirnya, uang juga kan yang berbicara. Yuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tabahkan aku ya Allah. Aku gak boleh dengerin kayak gini ya Allah. Halo Fit, aku udah gak tahan lagi kerja di sini Fit. Kenapa Rel? Omongan karyawan, gak enak banget Fit. Benar kan aku bilang gak ada masa depan untuk pembunuh Fit, gak ada Fit. Rel, kamu jangan menghakimi diri kamu sendiri. Ya tapi aku juga gak tahan kalau diginiin terus. Aku selalu dipojokin Fit. Aku selalu ngerasa bersalah juga, Fit. Kamu tuh harus sabar. Kamu harus coba untuk belajar memaafkan diri kamu sendiri. Ingat, sayang. Almos itu membutuhkan kamu. Sekarang kamu gak boleh sedih lagi, ya? Is Ares? Cinta Fitri Fardis, the best. Selamat kerja, ya? Mwah! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rel. Gue senang lu udah bisa kerja lagi. Lu gak usah peduliin omongan orang. Yang jelas, kantor ini butuh orang yang kreatif kayak lo. Lagian nggak mungkin gue kerja sendirian di sini, Rel. Makasih ya. Lo emang sahabat terbaik buat gue. Apapun yang bisa gue lakuin untuk nolong lo, lo bilang aja, Rel. Insya Allah, gue bantuin kok. Selanjutnya. Jadi gini. Atas nama cinta. Permisi Pak, ini ada surat penawaran kerjasama dari PT Sedaya. Terima kasih. Kantornya mana ya? Oh. Kamu kenapa mundur? Kamu takut sama saya? Enggak, Pak. Enggak apa-apa.
Halo, Ren. Lagi di mana? Udah mulai kerja? Iya, Pi, tapi banyak appointment yang gagal, Pi. Banyak klien yang membatalkan kerjasama sama kami, Pi. Tenang, Rel. Gak usah panik, Rel. Papi tahu triknya. Sekarang siapa yang mau kamu temui? Prioritas utama sih PT Sembada, Pi. Ah, gampang itu. Itu CEO-nya Pak Suryadi. Nanti Papi telepon beliau deh. Beliaunya tuh orangnya welcome, Rel. Ya? Pokoknya kamu tenang aja, gak usah panik. Rel? Maaf ya, Pi. Jadi ngerepot nih, Papi. Gak apa-apa, Rel. Papi kan sudah nggak menganggap Almo sebagai saingan Papi. Papi di mana sekarang, Pi? Papi, Mami, Oma, on the way ke rumah kamu sekarang. Fitri ada di rumah, kan? Ada, Pi, ada. Fitri pasti senang banget kalau tahu Mami, Papi, sama Oma datang ke rumah. Makasih ya, Bi, atas perhatiannya ya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rel, gue nitip kantor ya. Kata Moza, dia nggak enak badan, Rel. Perutnya mual-mual. Mungkin kecapean ngurusin Vinsa. Oke, okay, gue urus semuanya. Makasih ya, Rel. Pada kemana sih, Bi? Kok sepi? Bapak, ibu sama ibu sepuh tadi pergi. Bapak pergi ke kantor, ibu sama ibu sepuh katanya sih mau belanja ke supermarket. Kok aneh semua perginya barengan? Kompak amat. Saya permisi, Mbak. Iya, Mbak. Miss, Papi ke situ nggak? Om Hutama, oh dari siang sampai sekarang sih aku belum ngeliat. Emangnya Om Hutama mau ke sini? Katanya sih gitu, tapi aneh ke kantor kok siang amat ya. Udah gitu sampai sekarang juga belum nyampe. Ya udah deh, ya, yeah, thank you. Mau tahu mau ke sini. Jangan-jangan dia mau ke kantor pengen ngecek laporan keuangan lagi. Aduh, aku belum beresin semuanya nih. Kalau misalnya transferan aku ke Mas Bram ketahuan gimana ya? Waalaikumsalam. Mami kangen banget sama kamu. Gimana kandungan kamu, sayang? Alhamdulillah sehat. Fitri. Silahkan duduk, Mi. Nih, Oma bawa buah-buahan buat kamu. Dimakan ya. Kamu tuh harus banyak makan. Kesel iya. Anakmu. Nih. Makasih ya, Oma. Ya, Fit. Maya nggak marah kalau semuanya pada kesini. Enggak apa-apa kok dia. Papi nggak usah bohong sama aku. Aku bisa ngerti kok kalau Mbak Maya nggak suka. Semalam ada kejadian seru, David. Masa ya perutnya Miska itu ketusuk garpu? Mama kok gitu sih? Miska perutnya ketusuk garpu dibilangin seru. Itu kan bahaya, Mam. Bahaya atau tidaknya itu ya, Miska tuh lebih tahu. Gak usah terlalu dipikirin deh. Sekarang Maya kalau ada waktu ya, kamu anterin tuh Miska untuk periksa perutnya ke dokter kandungan. Iya, Mam, secepatnya. Kamu nggak kerja? Nggak, Pi.
Aku ikutin saran dokter supaya aku bed rest. Bagus, Fit, bagus. Ya, kita semua akan berdoa supaya kamu sama bayi kamu sehat, ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi gini. Mau kesini nggak usah bohong sama saya. Mai, udah, jangan ribut di sini, nggak enak. Jangan salahkan saya ya kalau sampai saya berbuat yang nggak di belakang kalian. Karena kalian nggak pernah menghargai saya. Selanjutnya. Hasilnya belum Al. Aku benar-benar nggak berani lihat. Aku takut kecewa lagi. Kenapa kamu? Kok senyum-senyum gitu sih? Hasilnya? Kalau kabar buruk, nggak mungkin mukaku sebahagia ini, Mas. Maksud kamu? Coba lihat. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Vinsa sembuh dan sekarang dia mau punya adik. Ternyata kamu mual-mual itu karena hamil, Mus. Maaf papa, mana aku mau kesana. Mus, hati-hati, Mus. Mus, sekarang kamu hati-hati ya. Kamu tuh lagi hamil, nggak boleh lari-lari, oke? Okay? Aku lupa, Al. Akhirnya, Mosa, kamu hamil juga. Jaga ya, Mos. Hati-hati. Mama bahagia banget. Iya, Mos. Papa juga senang banget. Mau nambah cucu. Tapi, gimana ya sama Kayla? Udah ada berita belum dari rumah sakit? Belum, Ma. Kenapa ya, Ma? Kebahagiaan ini datang di saat orang lain menderita. Aldo, kebahagiaan, musibah, nggak ada yang bisa ngatur. Kita nggak tahu kapan datangnya. Papa cuma mau ingatkan, kalian harus tetap memantau perkembangan Kayla. Pasti, Pak. Sony.
Halo sayang. Gimana anak kita? Pengen bakso, Rel. Aduh, pengen makan bakso. Yaudah, ntar aku mampir ke warung bakso dulu. Aku beliin bakso buat kamu ya. Iya. Kalau nungguin kamu kelamaan, aku pengennya sekarang. Aku pergi sendiri aja ya. Cepet kok pulangnya. Jangan bandel dong. Kamu tuh gak boleh capek, sayang. Gak apa-apa lah, Rel. Sekali ini aja. Aku bosen di rumah terus. Yaudah gini deh. Kita ketemu di warung bakso dekat mall itu gimana? Sekalian kita makan di sana aja ya. Mau? Iya, mau. Aku berangkat sekarang ya. Ya udah, aku juga mau berangkat sekarang. Hati-hati sayang ya. Iya. Farel mana ya? Kok belum datang? Malah aku duluan. Udah lapar lagi. Baunya enak banget. Atau aku makan duluan ya? Ngapain kesana? Warung bakso ya kan di situ. Aku lihat Mas Bram, Rel. Kamu lihat apa, Fit? Aku lihat Mas Bram tadi. Sayang, itu cuma halusinasi kamu. Mas Bram itu udah mati, sayang. Rel, ini sama sekali bukan halusinasi aku. Kau percayakan sama aku ngapain sih bohong? Mas Bram tuh ada di sini. Iya, iya. Aku percaya sama kamu, sayang. Dia di mana sekarang? Mas Bram di dalam. Ayo, Rel. Kamu mungkin cuma salah lihat, sayang. Rel, aku nggak mungkin salah lihat. Aku lihat Mas Bram. Rel. Itu Mas Bram. Enggak, maaf. Maaf ya, Mas. Kami salah orang. Saya kira kakak saya. Mungkin orang itu yang kamu kira Mas Bram, Fit. Enggak, Rel. Aku tahu dia bukan Mas Bram. Tapi tadi aku lihat Mas Bram turun dari taksi. Dia itu benar-benar Mas Bram, Rel. Mas Bram itu masih hidup. Aku tahu, Fit. Kamu cuma mau menghibur aku, kan? Aku enggak bohong, Rel. Kamu percaya kan sama aku? Aku selalu percaya sama kamu. Ya udahlah, Fit. Kita makan bakso aja ya. Tapi, Rel.
Iya. Aku percaya sama kamu. Tapi kamu harus makan, sayang. Kamu kan mau bakso, ya kan? Udah gak nafsu. Anakku, sayang. Ibu kamu tuh gak mau makan. Tapi kamu harus makan, biar gak sakit, ya kan? Tapi maunya sate, gak mau bakso. Sayang, sate itu matangnya gak sempurna. Ntar kamu kena toksoplasma, sayang. Tapi pengennya sate, Re. Sayang, ngalah dikit dong sama anak kita. Fit, gini aja deh. Kalau kamu pingin macam-macam, inget Fit. Kita dapat anak kita ini dengan susah payah, sayang. Selanjutnya. Dari setiap tamparan dan dari setiap hinaan Oma dan menantu kesayangan Oma si Fitri itu yang selama ini aku terima, aku akan membalasnya 10 kali lebih menyakitkan dari ini semua, Oma. Istirahat. Jadi harus ada yang menghandle Retro. Dan karena hak Retro sudah jatuh ke tangan kamu, maka Papi serahkan semuanya ke kamu, Maya. Nggak mungkin, Pi. Saya nggak mungkin menjalankan Retro langsung. Papi kan tahu selama ini saya juga nggak pernah terlibat langsung kan dalam bisnis Papi. Kalau Miska, menurut Papi gimana? Harus Miska, Mei. Oma, di rumah ini tuh ya, selain Miska gak ada lagi yang tahu soal Retro. Setelah si anak pengkhianat itu pergi meninggalkan Retro, kan memang cuma Miska dan almarhum suami saya yang menjalankan Retro, gak ada lagi. Kenapa harus Miska? Dia kan orang luar. Ma, sebentar. Kita ini harus profesional. Oke, Miska itu orang luar. Tapi dia yang paling tahu banyak tentang Retro. Dan harus saya akui, dia itu pintar dan banyak menghandle pekerjaan waktu saya vakum. Apa aja sih, Pi, yang dia udah pernah lakukan buat Retro? Waktu Retro goyah, dia berusaha keras untuk mendapatkan klien-klien kelas kakap. Dan dia punya loyalitas yang tinggi sama perusahaan. Itu Papi harus akui. Buktinya, proyek-proyek dia banyak yang berhasil. Jadi menurut Papi, dia bisa mengambil alih tugas di Retro? Sebenarnya nggak ada orang lain selain Farel, Mai. Tapi kalau Papi sebut namanya, kau pasti akan histeris lagi. Ya Tuhan. Padahal dari dulu aku sudah menyiapkan Farel untuk menggantikan aku. Pi? Papi? Gimana? Menurut Papi, Miska itu punya kapasitasnya untuk itu? Untuk saat ini sih dia yang paling tepat. Kecuali... Oke, kalau memang Papi rekomend Miska, saya akan terima. Miska? Ada apa, Om? Apa ini, Om? Miss,
mulai saat ini kamu bantu Maya menghandle Retro. Om sudah mulai sedikit-sedikit mengurangi kegiatan Om di Retro. Om pensiun. Dan itu berkas-berkas yang harus kamu pelajari. Maaf, Om. Bukannya aku menolak, tapi aku ngerasa aku nggak berhak untuk ini semua. Aku kan orang luar, bukan keluarga dari Om sendiri. Tapi... Maaf, Om. Ini terlalu berlebihan. Aku nggak bisa. Mbak Maya juga belum tentu setuju kalau misalnya aku yang menghandle ini semua, kan? Saya percaya sama kamu, Komis. Tapi, Mbak, ada baiknya kalau Mbak Maya sendiri yang terjun langsung. Jadi, Mbak Maya bisa mengawasi semua keuangan dan masalah-masalah lain di Retro. Saya nggak bisa terjun langsung. Justru itu saya minta sama kamu untuk mengurus Retro, tapi tetap saya yang akan mengawasi. Jadi saya minta tolong sama kamu untuk jangan salah gunakan kepercayaan saya. Kalau emang ini semua Mbak Maya yang minta, aku nggak punya pilihan lagi, Mbak. Aku janji sama Om dan Mbak Maya untuk jaga kepercayaan ini dengan baik. Dan aku akan berusaha untuk membangkitkan Retro supaya seperti dulu lagi. Oke, Miss. Besok jangan lupa bawa laporan keuangan ke rumah, ya. Saya akan periksa di rumah. Iya, Om. Gimana sih? Orang sebusuk itu malah dikasih kepercayaan. Hah, memang licin seperti belut itu si Bola Kaciputeh. Bagus deh. Semuanya udah mulai percaya sama aku. Jadi makin gampang deh ngutak-atik uang perusahaan. Mandi dulu kali ya. Ya, lupa nutup pintu. Miss, jangan ditutup dulu. Oma? Oma mau ngapain sih? Aku kan mau mandi. Mau mandi apa mau melepas perut palsumu? Ya dua-duanya sih. Sil banget sih. Repot kan kalau kamu harus sembunyi-sembunyi terus? Pasang, ngelepas. Makanya ya kalau nggak hamil itu jangan sok ngaku-ngaku hamil. Kayak Fitri dong hamil beneran. Jangan terlalu senang dulu, Oma. Paling bentar lagi juga keguguran. Dengar ya. Jaga mulut kamu itu. Ya Oma pakai logika aja dong. Fitri itu pernah divonis kalau misalnya ada kelainan dalam rahimnya. Kalaupun dipaksain hamil, ya pasti riskan kan? Ya dong? Keluarga di sini akan lebih kecewa ya kalau tahu hamil palsumu itu. Oma tuh pengen tahu aja ya, sampai kapan sih kamu tuh bisa bohong begitu? Oma ya udah muak ya tingkahmu itu yang membohongi semua orang di sini. Oma, bohong itu adalah salah satu keahlian aku. Dan dengan ini semua aku bisa bertahan hidup. Jadi gimana dong? Hah? Dari setiap tamparan dan dari setiap hinaan Oma dan menantu kesayangan Oma si Fitri itu yang selama ini aku terima, aku akan membalasnya 10 kali lebih menyakitkan dari ini semua, Oma. Semua dosa yang sudah kamu perbuat ya, dan setiap kebohongan yang sudah kamu ucapkan ya, akan ada balasannya dengan caranya sendiri. Ingat itu ya. Selanjutnya. Tante, gimana kabarnya Fitri? Kehamilannya baik-baik aja kan? Kamu nggak percaya ya kalau Fitri itu bisa hamil? Gimana mungkin ya Fitri bisa hamil? Aku masih gak habis pikir sampai sekarang.
benar-benar beruntung tuh orang. Tante, gimana kabarnya Fitri? Kehamilannya baik-baik aja kan? Psst, Miss, jangan keras-keras. Nanti didengar Maya. Iya, alhamdulillah sih Fitri baik-baik aja. Kenapa? Kamu nggak percaya ya kalau Fitri itu bisa hamil? Kamu itu nggak suka ya dengan Fitri hamil? Tapi ya, kehamilan Fitri itu beda loh sama kehamilan kamu. Maksud Mama tuh apa sih, Mam? Ya beda lah, Tante. Mungkin ya kehamilan aku pasti lebih kuat daripada Fitri. Sebenarnya kan kalau misalnya dilihat-lihat, kehamilannya Fitri itu lebih riskan, Tante. Karena dia punya riwayat pernah keguguran, terus pernah divonis juga ada kelainan di rahimnya kan, Tante? Padahal kalau misalnya Fitri masih tinggal di sini, kita masih bisa ngejagain dia sama-sama ya, Tante. Tapi kehamilan Fitri itu ya lebih nyata daripada kehamilan kamu. Lebih nyata gimana, Ma, maksudnya? Kehamilannya Miska kan memang lebih besar dan lebih nyata dibanding sama perutnya Fitri yang rata. Ya memang sih, tapi setidaknya ya Fitri itu tidak perlu berbohong, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Memangnya Mama tuh bandingin nama siapa sih si Fitri itu, Mam? Lia makin jadi bingung deh. Ya sama Miska dong, tapi sama siapa lagi? Gini loh Om, maksudnya Oma itu kalau misalnya aku kalau mau cek kandungan ke dokter itu nggak pernah bilang-bilang, selalu nggak pernah ngajak orang rumah. Terus kalau misalnya aku belum minum susu atau minum vitamin, aku kadang-kadang suka ngakunya bilangnya udah minum atau makan gitu. Hati-hati loh, nanti kalau kebanyakan berbohong ya jadi lihai. Tapi kalau Lia pikir, kehamilan Fitri tuh nggak rewel kok. Pi, sayurnya nih Pi, enak banget loh. Pi. Lagi ngomongin apa sih? Kok langsung diem? Nggak kok, Mai. Miska, Mami bingung aja kalau dia nanti ngelahirin, yang ngurus retro siapa ya? Tadi aku pikir ngomongin Fitri. Seandainya Mas Bram masih hidup, apa yang pengen kamu lakuin, Rel? Aku gak berani berandai-andai, Fit. Rel, kamu gak percaya sama aku. Fit, aku percaya sama kamu. Tapi aku juga takut terlalu banyak berharap, sayang. Aku akan berjuang untuk buktiin semua ini. Kalau yang aku lihat itu benar, itu Mas Bram. Pengen nasi goreng buatan kamu. Bikinin ya. Nasi goreng buatan aku? Fit, kamu tahu kan aku gak bisa masak. Waktu kita pacaran dulu aja, aku masak nasi goreng buat kamu. Rasanya gak karuan gitu. Aku tahu, Rel. Tapi ini minta bukan aku, anak kamu. Bikinin ya. Ya udah. Tapi soal rasa gak boleh komplain ya. Yeah.
membunuh Fit. Aku membunuh ipar aku sendiri, Fit. Lo juga gak akan memaafkan aku, Fit. Rel, kamu bukan pembunuh. Karena aku gak mungkin mau menikah sama penjahat. Aku akan buktikan sama semua orang, termasuk diri kamu sendiri, kalau kamu itu gak pernah bunuh Mas Bram dan siapapun. Gimana kamu segitu yakin, Fit? Karena aku tahu kamu dan aku tahu Mas Bram. Dan aku lihat Mas Bram. Dia itu sama sekali belum mati, Rel. Jadi kamu gak pernah bunuh siapapun. Pegang. Harel pegang. Harel pegang. Harel pegang. Asal kamu tahu ya. Walaupun kamu pegang pisau itu ketika kamu tidur sama aku gak takut. Karena aku yakin kamu gak akan mungkin melukai siapapun. Rel. Aku akan kembalikan kamu seperti Farhan dulu. Selanjutnya. Kemarin aku ketemu Mas Bram di mall. Sorry kesiangan ya, maklum nungguin Moza morning sickness dulu. Kamu hamil, Mos? Alhamdulillah, Rel. Ini adalah kebahagiaan yang gak terkira buat aku. Kalian tahu gak? Sekarang Fitri juga lagi hamil. Apa, Rel? Alhamdulillah. Selamat ya, Rel. Serius deh, Rel. Aku seneng banget, soalnya kita bisa dapat kebahagiaan di waktu yang bersamaan. Berarti jadi dong kita besanan kalau misalkan anak kita beda jenis kelamin. Rel, nanti gue mau temenin Moza ke dokter kandungan dulu ya. Jadi semua kerjaan kantor lo yang handle. Sorry ya, Rel. Kalau gue sering repotin lo. Iya, lo santai aja. Insya Allah semuanya beres. Tapi sekarang gue lagi gak ada sekretaris, Al. Soalnya kan Fitri harus bed rest, kan? Ya, sekarang kehamilannya kan lagi rawan. Gue bisa ngerti, Korea. Ya. Allah, gue penasaran sama sikapnya Hadi waktu kita jenguk Kayla di rumah sakit. Dia kenapa sih? Al, kenapa dia? Ada yang gue nggak tahu, Al. Ceritanya panjang, Ra. Hadi gak mungkin bisa memaafkan kami. Menurut dia, komanya Kayla itu gara-gara gue sama Moza. Al, lo yang tabah ya. Nanti coba gue bantuin lo dengan ngomong sama Hadi deh. Percuma, Rel. Mana mau dia dengerin lo? Maksud lo dia seorang pengacara dan gak mau denger nasihat dari seorang pembunuh. Iya sih, kok gue gak nyadar ya? Astagfirullahaladzim, Rel, gue gak ada maksud kayak gitu, Rel. Kamu jangan salah paham kayak gitu dong. Maksud kita, Hadi tuh terlalu kecewa sama kita. Jadi siapapun yang mau ngomong, dia gak bakalan mau maafin.
Kita juga berkali-kali minta maaf. Tapi sikap Adi gak berubah. Dia terlanjur kecewa sama kita. Gue mohon sama lo. Lo gak usah ngomong kayak gitu lagi, Rel. Menurut gue sama Moza, lo tetap jadi sahabat terbaik, Rel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mi, Oma, Pi. Aku tahu Mbak Maya pasti marah banget kalau aku datang sini. Tapi cuma sebentar aja kok. Kamu kenapa sih, Fit? Ada masalah sama kandungan kamu? Mami antar ke dokter ya, Nak, ya? Gak ada. Cucu Mami ini baik-baik aja kok. Tapi kemarin aku ketemu Mas Bram di mall. Suatu saat nanti, giliran kamu dan Mas Bram masuk penjara. Siap-siap aja ya. Di, tapi ini... Cukup, Al. Permintaan lo soal operasi pendonoran itu yang terakhir. Gua nggak mau denger lagi lo ngerengek-rengek minta pengorbanan Kayla. Ngerti lo, Al? Mr. B. Bram. Halo?